Bagi Anda yang sedang berlibur bersama keluarga ke Bandung, Anda bisa mencoba singgah ke sarana hiburan indoor terbesar di Bandung, yaitu Trans Studio Bandung. Kali ini aksi kelincahan para penghibur kelas dunia akan hadir menghibur Anda, yaitu Circus on Ice. Para pemain dan perlengkapan yang khusus didatangkan dari Rusia dan Ukraina akan menyajikan liburan yang berkesan bagi Anda sekeluarga. Seperti apa keseruannya Circus on Ice ini? Berikut liputannya. Untuk menyambut liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Trans Studio Bandung menghadirkan pertunjukan kelas dunia yang susah Anda tolak. Circus on Ice, sebuah pertunjukan kelas dunia dengan menghadirkan performer asal negara Rusia dan juga Ukraina. Pertunjukan ini mengkombinasikan dansa, komedi, hingga akrobat yang membuat penonton berdebar-debar karena aksi mereka selama 30 menit. Tak hanya itu, 11 performer yang tergabung dalam Zavlivs Grand Circus ini juga berkolaborasi dengan performer lokal Trans Studio Bandung. Tiap tahun memang kita berbeda, dan untuk kesempatan di Desember 2019 ini kenapa kita pilih Zavlivs Grand Circus? Karena memang untuk act yang akan kita hadirkan sekarang di Circus on Ice ini memang belum pernah kita sajikan sebelumnya. Untuk kali ini kita menampilkan suatu yang elegan dan indah gitu. Karena memang sebelumnya yang kita tampilkan di sini memang suatu hal yang ekstrim dan menegangkan. Tapi untuk Desember di tahun 2019 itu yang bikin jadi berbeda. Semua atraksi ini dilakukan oleh performer dengan menggunakan sepatu skate atau sepatu luncur di atas lapisan es buatan. Atraksi bubble show yang hadir di tengah pertunjukan membuat para penonton cilik kegirangan. Seru banget karena anakku suka banget sebenarnya sama Princess, sama yang on ice kayak gitu, pertunjukan-pertunjukan. Dan tadi tuh ada kayak bubble-nya gitu, jadi anak-anak tuh beneran kayak ngeraih-raih gitu, jadi seru banget deh. Bener-bener, adek suka? Suka. Suka. Sangat memukau karena ada beberapa tahap yang sangat-sangat berbeda ya. Karena itu dari beberapa stage itu saya lihat, ada stage-stage yang memerlukan kekuatan dan ada juga yang memerlukan seni untuk berkreasi di dalam melakukan hal tersebut atraksinya. Circus on Ice ini bisa dinikmati tiap harinya di Trans Studio Bandung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat mulai 21 Desember 2019 hingga 4 Januari 2020. Trans Studio Bandung dan CNN Indonesia adalah perusahaan yang sama berada di bawah naungan Transcorp. Artabi Maditya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.